Beginilah foto Sri Devi jadi artis FTV setelah menjadi pemenang kontes dangdut The Academy 5. Penampilan Sri Devi jadi artis FTV itu pun disorot lantaran dirinya tampil tanpa makeup untuk perankan sosok gadis polos. Setelah dinobatkan sebagai juara The Academy 5, kini Sri Devi juga menjajal dunia akting. Baru-baru ini, potret Sri Devi saat syuting akan debut akting membintangi FTV beredar di media sosial. Sontak kabar Sri Devi yang akan debut membintangi FTV tersebut mendapat dukungan dan doa penggemar dan warganet. Beberapa waktu lalu, Sri Devi menjadi juara The Academy 5 setelah unggul dari Ebi Rista di konser kemenangan, Senin, 12 Desember 2022. Pada hari kemenangannya, Sri Devi langsung membawakan lagu kemenangannya berjudul Mataharimu. Setelah kemenangannya di The Academy 5 tersebut, ternyata Sri Devi tak hanya debut sebagai penyanyi dangdut. Baru-baru ini kabar terbaru Sri Devi juga akan debut menjadi bintang FTV di Indosiar. Kabar ini dibagikan akun resmi Indosiar dan Dangdut Academy, Indosiar, Senin, 19 Desember 2022. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan potret-potret Sri Devi yang berada di lokasi syuting. Dalam beberapa potret tersebut memperlihatkan Sri Devi sedang beradegan akting. Tampaknya Sri Devi terlihat akan memerankan gadis polos. Dalam beberapa adegan Sri Devi terlihat akting dengan bintang lainnya. Dikabarkan Sri Devi debut akting membintangi FTV Pintu Berkah di Indonesia. Kini, postingan Sri Devi akan debut akting tersebut mendapat reaksi dari penggemar dan warganet. Penggemar penasaran menantikan kemampuan akting Sri Devi, bintang baru jebolan The Academy 5 tersebut. Tak sedikit pula warganet mendoakan dan memberikan dukungan atas karir juara The Academy 5 tersebut. Bahkan Sri Devi turut memberikan komentar di postingan Indosiar tersebut dengan menyebut kata Bismillah. Bismillah, tulis Sri Devi lewat akun Instagram @5sridevi03.